Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sungguh bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Nikmat demi nikmat darinya adalah perkara yang tidak akan mungkin lagi kita mampu membilangnya. Nikmat yang datang dari Allah terus menerus, tiada henti. Bersamaan dengan itu, setiap nikmat mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Tak sekejap pun kita lepas dari curahan nikmat darinya. Tak sedetik pun kita lepas dari naungan kasih darinya. Di saat ini pun kita berada di atas nikmat yang teramat besar, berada dalam majlis ilmu. Nikmat yang sungguh merupakan nikmat pengumpul tiga sebab seseorang selamat dari laknat di muka bumi. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Syeikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, "Ad-dunya mal'una wa mal'unatum ma fiha illa zikrullah wa ma wala aw alim aw muta'allim."
dunia itu terlaknat, kata Nabi. Dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah wa ma wala, mengingat Allah dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Sholat, dikir, dan seterusnya. Ini selamat dari la'anat. Yang kedua, alim, orang yang berilmu. Yang ketiga, muta'allim, orang yang senantiasa menuntut ilmu. Dalam majlis ilmu kita mendapatkan tiga ini. Dalam majlis ilmu kita diingatkan kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun masuk dalam proses zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam majlis ilmu kita mendapatkan ilmu yang mengantar kita untuk semakin takut kepada Allah. Dan ini adalah ukuran alim, orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah kecuali hanyalah para ulama. Allah membatasi hanya ulama yang takut kepada Allah. Artinya, kapan ilmu seseorang semakin melahirkan takut kepada Allah, berarti telah terbentuk keulamaan padanya. Dalam majlis ilmu kita dapatkan hal itu. Dan sangat jelas, majlis ilmu adalah sarana bagi para pencari ilmu, para penuntut ilmu. Luar biasa, dalam satu amalan kita telah meraih tiga sebab selamat dari laknat di muka bumi. Tidakkah kita mensyukuri majlis ini? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukurinya, jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwa rahimakumullah, ketika iblis, pemimpin segala kejahatan, nenek moyang jin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melaknatnya karena tidak tunduk dan takabur terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifat iblis sebagaimana sifat api yang terus bergejolak, bukan malah menyesal, tapi justru bertekad menambah dosa. Iblis bersumpah di hadapan Allah, qala fa bi'izzatik la'uyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
demi keperkasaan-Mu ya Allah. Betul-betul saya akan celakakan Adam beserta seluruh turunannya. Dia menyatakan sumpah di hadapan Allah untuk melakukan proses pengkafiran, pemurtadan, untuk membentuk generasi-generasi musyrik, membentuk orang-orang munafik, untuk menyeret manusia ke dalam kehancuran, untuk menyesatkan manusia, hanya bersamaan dengan tekad luar biasa dari iblis ini, dia pun tidak bisa melupakan sesuatu yang sangat dia ketahui, bahwa ada hamba-hamba Allah yang seluruh makarnya tidak akan mungkin bisa mengalahkan hamba-hamba Allah ini. Karena itu langsung dia kecualikan, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah, kecuali hamba-hamba engkau al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Berarti keikhlasan adalah senjata pemungkas, kekuatan terbesar. Itulah yang harus kita miliki untuk hidup di muka bumi, yang terus menerus syaitan akan mengupayakan kehancuran kita. Ingat jamaah, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sungguh syaitan bagi kalian adalah musuh, karena itu kata Allah, jadikanlah dia sebagai musuh. Syaitan sangat menginginkan kita kafir, sangat menginginkan kita celaka. Mereka menginginkan kita di akhir zaman masuk ke dalam golongan orang-orang makhluk-makhluk yang mendapatkan kekekalan siksaan. Untuk menemani dia, dan dia bersumpah di hadapan Allah untuk betul-betul menyerang kita dari berbagai arah. Tetapi siapa yang memiliki keikhlasan, ketulusan niat, maka pasti dia akan mampu menghadapi serangan-serangan syaitan itu. Mari jamaah, kita pelajari ilmu itu melalui sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Riyadus Salihin, dalam bab pertama dalam kitab ini, beliau menegaskan babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan, dalam seluruh ucapan, serta dalam seluruh keadaan yang nampak dan yang tersembunyi.
Al-ikhwah rahimakumullah, belajar tentang keikhlasan ini ilmu yang sangat luar biasa. Al-Quran dan Sunnah penuh dengan ilmu ini. Yang saya pahami, berapapun umur yang diberi kepada kita untuk memahami hakikat keislahan, apa keikhlasan seutuhnya, maka umur itu tidak akan cukup. Hanya kita memahami metode belajar itu seperti menanam. Kita harus mempersiapkan lahan, menggali lubang, mempersiapkan bibit, menanam bibit kita, tumbuhkan. Setelah kita tanam, rawat, dia akan tumbuh besar. Rawat, pupuk, rawat terus sampai akhirnya terserah sesuai dengan umur kita sampai di mana bibit ini. Keikhlasan pun demikian, perlu upaya untuk menanamnya. Kita perlu menanamkan akarnya dulu, menanam bibit supaya kokoh berakar, bisa tumbuh bertunas, kemudian bertambah daunnya. Iya, yang seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya ilmu, bertambahnya amalan, kita pun semakin mengenal akan makna demi makna dari keikhlasan itu. Terus menerus kita dituntut untuk mempelajari tentang keikhlasan itu. Tetapi pertemuan singkat kita ini, kita harapkan bisa memberi masukan yang teramat baik kepada kita guna melakukan proses menanamkan, menumbuhkan, mengukuhkan, dan meraih manfaat dari keikhlasan itu. Al-ikhwah rahimakumullah, babnya berjudul bab ikhlas dan menghadirkan niat. Beliau bedakan antara ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan. Apakah amalan itu berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa amalan hati, ucapan hati, nampak ataupun tersembunyi. Ini melingkup semua amalan. Dari judul bab kita sudah bisa menangkap bahwa Syekh ingin memahamkan kepada kita bahwa keikhlasan itu adalah perkara yang kita perlukan dalam hidup kita seutuhnya, pada diri kita secara lahir dan batin. Kita memerlukan Islam, ikhlas ini setiap saat dalam semua amalan kita. Sebab hidup kita kalau bukan ucapan, gerakan, maka tetap harus ada ucapan dan amalan hati. Semua itu memerlukan keikhlasan. Semua itu memerlukan kehadiran niat, yang mana hal inilah yang justru menjadi penentu keberhasilan seseorang hidup di muka bumi.
Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memberi ilmu kepada kita tentang keikhlasan dengan memaparkan ayat-ayat Al-Quran dahulu, kemudian setelah itu beliau susulkan dengan hadith-hadith Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau akan memilih ayat-ayat, dan tidak seluruh ayat-ayat tentang keikhlasan beliau akan sebutkan. Kata beliau, qala Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka wa dhalika dinul qayyimah. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlisina lahuddin hunafa. Beribadah kepada Allah dalam dua kondisi. Mukhlisina lahuddin, sebagai orang-orang yang ikhlas memperuntukkan agama dia hanya untuk Allah, dan sebagai hunafa, orang-orang hanif. Hanif bermakna menjauh, melenceng. Maksudnya menjauh dan melenceng dari kesyirikan, dari semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari berbagai maksud-maksud yang batil, niat-niat yang jahat, yang rusak. Kemudian wa yuqimus shalah, dan agar supaya mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan supaya menunaikan zakat. Di akhir ayat Allah menegaskan wa dzalika, dan hal itulah, hal yang tadi adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Coba cermati kalimat itu. Agama yang qayyimah, lurus, kokoh, luar biasa, berada pada tiga kalimat ini. Kalimat pertama melingkup semua agama. Kalimat kedua dan ketiga uraian dari uraian-uraian agama. Kalimat kedua wa yuqimus shalah, supaya mereka menegakkan salat. Ini bahagian dari agama. Wa yu'tuz zakah, ini bahagian dari agama, bahagian dari ibadah. Hanya dua hal ini diurai dari kalimat umum disebabkan karena dua ini mewakili seluruh ibadah. Salat mewakili penghambaan badan, zakat mewakili penghambaan harta. Dan disitulah hakikat penghambaan manusia. Ketika badannya beribadah,
dia gunakan untuk tunduk dan taat kepada Allah, dan ketika hartanya pun dia gunakan untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat pertama, maka ini adalah kalimat yang melingkup seluruhnya. Coba cermati. Wa ma umiru, mereka tidak diperintah. Agama adalah perintah, sesuatu yang turun dari Allah. Tidak ada perintah kepada mereka, tidak ada agama untuk mereka, tidak ada petunjuk untuk mereka. Illa, kecuali. Berarti terkhusus hanya ini agama? Hanya ini saja yang diperintah? Sedang itu tidak diperintah. Sebab kalimatnya datang dalam bentuk penafian dan penetapan. Khusus. Hanya ini yang diperintah. Selainnya tidak. Apa itu? Liya'budullah. Supaya mereka beribadah kepada Allah. Inilah hakikat perintah. Inilah hakikat agama. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, agama yang diperintah, perintah yang disyariatkan, yang tegak di atas dua hal, tanpa dua hal ini bukan agama. Mukhlishina lahuddin hunafa. Harus dua. Mukhlishina lahuddin. Tegakkan ibadah dalam keadaan mengikhlaskan agama seluruhnya hanya untuk Allah dan sebagai orang-orang hanif yang terus menjauh dari semua yang disembah selain Allah, dari berbagai maksud yang salah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat pertama yang beliau sebutkan, ayat yang memberi ilmu bahwa hakikat seluruh agama terletak pada keikhlasan dalam melaksanakannya. Ayat yang memberi ilmu bahwa hakikat seluruh ibadah terletak pada keikhlasan dalam menegakkannya. Kata ikhlas ketika disebut secara tersendiri, maka dia sudah melingkup dua ini. Ikhlas itu murni kepadanya dan tidak kepada selainnya. Dalam ayat ini Allah tegaskan dua hal ini. Bahkan kita bisa mengatakan kata mukhlishina lahuddin di dalamnya sudah terkandung berpaling dari semua yang disembah selain Allah, berpaling dari semua maksud-maksud yang salah. Ini keikhlasan. Dia sudah melingkup ini. Hanya surah ini, surah Al-Bayyinah. Surah yang betul-betul memperjelas perkara. Karena itu, diungkap lagi perkara yang harus diperjelas, yang banyak manusia lalai darinya. Yaitu, hunafa. Beribadah sebagai hanif. Beribadah dalam kondisi betul-betul menolak semua yang disembah selain Allah. Beribadah di atas prinsip. Menjauh dari semua maksud. Maksud yang salah dalam niat. Ditegaskan itu. Hunafa. Hunafa bentuk jamak dari kata hanif.
Hanif dari kata hanaf yang bermakna yang melenceng. Ketika tidak pernah bertemu ini namanya hanaf. Ini hanaf. Harus jadi hanif yang terus menjauh, berpaling, menghindar dari apa? Dari semua yang disembah selain Allah. Dari semua yang dimaksudkan dalam ibadah selain Allah. Dari seluruh niat, niat yang batil, yang rusak, yang tidak pantas dalam ibadah. Cermati betul ayat dalam surah Al-Bayyinah. Bayyinah, sesuatu yang sangat jelas. Ayat ini adalah tafsir seluruh perintah. Ayat ini adalah penjelas seluruh ibadah. Buka ayat apapun, baca hadis apapun yang bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang menjelaskan ibadah apapun, maka arahkan maknanya kepada sang penjelas ini, bahwa nanti teranggap sebagai perintah kalau kita tegakkan sebagai dalam keadaan ikhlas dan sebagai orang-orang hanif. Kita baca ayat hadis tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang menuntut ilmu, tentang menghafal, tentang silaturahmi, tentang bersedekah, tentang haji, tentang puasa, tentang memberi makan, tentang jujur, tentang berbagai ibadah, berbagai perintah. Nanti diperintah ketika kita menegakkannya dalam dua kondisi ini. Mukhlisina lahuddin hunafa. Sebagai orang-orang yang ikhlas, yang memurnikannya hanya kepada Allah. Dan sebagai orang-orang hanif, yang berpaling dari semua yang disembah, yang dimaksudkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas jamaah? Jelas? Ini ayat terlalu jelas. Makanya dikatakan bayyinah. Yang kurang jelas adalah amalan kita. Kita hadir ta'lim saat ini. Iya. Apakah ini diperintah? Apakah ini diperintah? Apakah ini agama? Apakah ini ibadah? Ukur dengan sesuatu yang sangat jelas ini. Kita hadir dalam kondisi mukhlisina lahuddin, ikhlas. Memang semata mengharap apa yang ada di sisi Allah. Kalau sudah ada itu, bagus. Tapi belum tentu diperintah. Masih ada yang kedua, hunafa. Maksud itu, hunafa. Kita dalam keadaan hadir, kita hadir dalam keadaan betul-betul tidak memaksudkan maksud-maksud yang salah. Selamat kita dari seluruh maksud yang salah. Ketika ada orang yang sholat, atau sholat kita tadi, sholat asar, sudah sholat asar, ada yang belum sholat asar. Sebab ada orang yang paham keliru, kalau sudah tidak sholat subuh,
ya terlanjur saja, nggak usah sholat selanjutnya. Nanti sholat subuh baru bisa sholat duhur, akhirnya dosanya semakin bertambah. Sholat asar kita tadi nanti masuk ke dalam sholat yang diperintah, yang merupakan ibadah, yang merupakan dinul qayyimah, kalau kita tegakkan mukhlishina lahuddin hunafa. Kita sholat semata mengharap kepada Allah, kita sholat semata menginginkan akhirat. Ini ketulusan. Kita sholat tidak ingin dipuji oleh manusia. Kita sholat bukan karena menginginkan dunia. Kalau demikian sholat kita, barulah kita melakukan perintah. Kalau tidak, maka sholat seperti itu tidak pernah Allah perintah. Tidak pernah Allah memerintahnya. Sebab ayatnya, wama umiru, tidak ada yang pernah diperintah kepada mereka. Tidak pernah, tidak ada perintah kepada mereka. Illa kecuali ini. Berarti hanya ini perintah. Ya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin hunafa. Alihwah rahimakumullah. Mulai nampak wajibnya ikhlas dalam ibadah. Dan kita telah mendapatkan ilmu besar dalam makna ikhlas yang terkumpul dalam kalimat mukhlishina lahuddin hunafa. Ikhlas mempunyai dua unsur utama. Unsur penetapan arah yang murni, satu semata, dan unsur selamat dari arah-arah yang lainnya, bersih dari maksud-maksud yang lain. Ada kalimat sama dengan makna ini. Ayo, kalimat apa itu? Ada kalimat yang sangat terkenal. Iya, di dalamnya terkandung dua unsur ini. Apa? La ilaha illallah. La ilaha. Ini kalimat menolak. La, tidak ada ilah. Tidak ada yang dimaksudkan padanya ibadah. Tidak ada yang disembah. Tidak ada satupun yang hati terikat, tergantung, mengharap, meminta kepadanya. Yang benar, illallah, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan, memurnikan, hanya kepada Allah. Makanya kalimat ini dikenal dengan apa? Kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas. Inilah kalimat ikhlas. Kita ingin belajar ikhlas, di sini sumbernya. Yang harus ada dua ini. Tanpa dua ini tidak ada keikhlasan. Kalau kita sholat, beribadah kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, karena cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu kita juga mengharapkan pujian manusia, maka ini bukan ibadah yang Allah perintah. Ini ibadah orang-orang musyrik. Berat ya? Berat? Berat? Atau masih ringan? Yang jelas, kalau ilmu antum sudah benar, pasti pahamnya berat.
Dan kalau ilmu antum masih terlalu rendah tentang keikhlasan, pasti menganggapnya ringan. Itu ukuran jelas. Itu ukuran jelas. Apalagi kalau tidak mau belajar tentang ikhlas, itu bukan sudah, itu bukan sekedar rendah ilmunya, tetapi takabur sudah. Bukan sekedar rendah, tetapi sudah rendah, kotor lagi, tercampur oleh ketakaburan. Sudah bodoh, tidak tahu lagi dirinya bodoh. Al-ikhwah rahimakumullah. Terlalu banyak ucapan-ucapan para ulama terdahulu yang kedalaman ilmunya, kehebatan amalannya, kejujurannya dalam beragama, dan luar biasa banyaknya ulama-ulama pula yang mengakuinya dalam kehebatan ibadah, ternyata ucapan-ucapan mereka tidak ada pengerahan kekuatan yang terhebat yang mereka pernah upayakan yang mengalahkan, mengerahkan kekuatan untuk mewujudkan ikhlas. Itu yang paling berat. Dan inilah agama jamaah. Kita beragama adalah berikhlas, berusaha mewujudkan keikhlasan dengan dua unsurnya ini. La ilaha tolak semua disembah. Yang dimaksudkan selain Allah, tetapkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ikhlas dan menghadirkan niat itu dalam semua amalan, seluruh ucapan, seluruh keadaan, nampak ataupun tersembunyi. Mana dalilnya dalam ayat ini? Keumuman ini di mana dalilnya? Mukhlisina lahuddin hunafa. Pendalilannya, lihat, liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah dengan cara, dalam kondisi mukhlisina lahuddin hunafa. Kata liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah, ini kalimat mutlak. Allah tidak membatasinya. Allah tidak mengatakan liya'budullaha salatan mukhlishina lahuddin, supaya mereka beribadah kepada Allah dalam bentuk salat atau dalam bentuk puasa atau dalam bentuk zakat atau dalam bentuk silaturahmi atau dalam bentuk mengajar atau dalam bentuk mendengar atau dalam bentuk mengaji atau dalam bentuk apapun, dalam bentuk-bentuk ibadah. Allah tidak sebutkan. Sebab apa? Yang Allah inginkan prinsip mukhlisina lahuddin hunafa melingkup semua ibadah tanpa satupun yang keluar. Iya. Tanpa satupun jenis ibadah yang keluar. Ini perkara yang harus betul-betul kita pahami. Ini ilmu yang paling pertama yang harus kita pahami. Dan amalan yang paling pertama yang harus kita tegakkan. Dakwah pun, dakwah yang pertama harus ini. Al-ikhwah rahimahumullah. Jadi kalimat liya'budullah sudah melingkup semua ibadah. Tetapi, mungkin ada yang tanya, kenapa Allah mengatakan wa yuqimus shalah setelahnya? Dan agar supaya mereka menegakkan solat. Ini cara-cara penyampaian yang sangat mendalam. Menegakkan solat sudah masuk di dalam ibadah. Hanya solat adalah ibadah yang menempati kedudukan yang sangat hebat. Karena itu dia didudukkan secara tersendiri agar supaya kita mengetahui kadarnya dia sebagai ibadah. Wa yu'tu zakah, demikian pula supaya mereka menunaikan zakat. Zakat ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, dan kita sudah
sebutkan dua ibadah ini mewakili seluruh ibadah. Salat mewakili penghambaan badan, dan zakat mewakili penghambaan harta. Dan hakikat ibadah kita diukur pada dua ibadah ini. Siapa yang mampu menegakkan ibadah, mengerahkan segenap penghambaannya dalam dua ibadah ini, badan dan hartanya, barulah dianggap sebagai orang-orang yang jujur. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu." Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Allah berfirman, orang-orang yang beriman itu hanya ini. Siapa itu? Yang menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak pernah ragu. Selanjutnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Disebutkan dua, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Baru setelah itu ada predikat, ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang jujur. Dan kejujuran inilah jamaah yang bermanfaat di akhirat. Allah berfirman tentang hari akhirat, hadza yaum yanfa'u shadiqina shidquhum. Kata Allah menjelaskan hari akhirat, ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur saja yang bisa memberi manfaat. Kita bisa sama-sama sholat, tapi tidak semua yang sholatnya akan memberi manfaat. Hanya sholatnya orang yang jujur. Kejujuran menentukan. Dan ukuran kejujuran secara umum terlihat pada kejujuran dalam menegakkan ibadah badan dan ibadah harta. Salat adalah ibadah badan yang sampai ke dalam kedudukan puncak. Zakat adalah gandengan salat yang terus menerus bersamaan. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya atau sebelumnya, kalau kita mampu menegakkan semua ini, baru dikatakan wadzalika, dan itulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Kalau tidak jamaah, maka selamanya agama kita adalah agama yang bengkok. Agama yang bengkok. Kalau kita paham ini, maka kita mengerti bahwa mengislamkan orang muslim adalah pekerjaan yang sangat berat. Mengislamkan orang yang mengaku muslim dalam makna memperbaiki mereka, ini yang terlalu berat. Apalagi mau mendakwai orang-orang yang memang sudah mengkafiri, mengingkari Islam. Sebab di tengah kaum muslimin saja perkara ini sangat sangat luar biasa memprihatinkannya jamaah. Sangat memprihatinkan. Padahal Allah sudah mengungkap perkara ini dalam surah yang Allah dengan surah yang dinamakan dengan surah Bayyinah, surah yang sangat jelas. Agar supaya tidak ada lagi yang mengatakan saya kurang paham karena kurang jelas. Ini teramat jelas surah ini. Wa ma umiru, tidak ada yang diperintah kepada mereka illa, kecuali hanya ini. Jelas sekali. Apa perintahnya? Li'abudullah, beribadah kepada Allah. Ayo, tegakkan semua ibadah. Tapi ingat, nanti diperintah kalau mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Harus ada dua ini. Mukhlishina lahuddin hunafa,
termasuk ibadah mengajar. Sebagai pemimpin, sebagai bawahan, melaksanakan amanah, itu ibadah. Menunaikan janji, itu ibadah. Silaturahmi, itu ibadah. Seluruhnya ibadah. Harus mukhlishina lakuddin hunafa. Kalau tidak, selamanya Allah tidak pernah merintahnya. Dan jangan pernah-pernah menganggap bahwa kita telah berada di atas agama yang lurus. Tertipu kita oleh syaitan kalau kita menganggap berada di atas agama sementara dua hal ini tidak tegak. Jelas sekali jamaah. Ayat selanjutnya Allah berfirman, lan layyanallaha luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, tidak sampai kepada Allah daging-daging kurban itu, dan tidak pula sampai kepada Allah darah-darahnya, tetapi yang sampai kepadanya adalah at-taqwa minkum, takwa dari kalian. Kita kurban, kita mengalirkan darah, ini ibadah besar. Sampai-sampai karena hebatnya, besarnya ibadah ini, ada hari raya khususnya. Dan orang-orang musyrikin dari kalangan jin dan manusia betul-betul tidak mau ketinggalan dalam ibadah ini pula, membesarkan selain Allah. Karena itulah syiar-syiar penyembahan kepada selain Allah, syiar-syiar kesyirikan, pasti ada penyembelihan untuk selain Allah. Seperti penyembelihan untuk penghuni Gunung Merapi, penyembelihan untuk penghuni pantai Laut Selatan, penyembelihan untuk sesuatu yang dikeramatkan dan yang semisalnya. Sembelihan dan pengaliran darah adalah ibadah besar yang harus tegak, mukhlisina, murni kepada Allah, dan hunafa, haram dengan seharam-haramnya diperuntukkan dan dimaksudkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini kita dapat ilmu bahwa bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai kepada Allah, tetapi kekuatan takwa dalam pengaliran darah itu. Itu yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, kita kan dalam pembahasan ikhlas dan niat. Ini ayat, kenapa? Ayat tentang takwa. Iya, ini ayat-ayat tentang takwa. Apa hubungannya? Hubungannya baik-baik saja. Tidak ada cekcok di sini. Iya, tidak bermusuhan ayat ini. Tetap baik-baik saja, sebab sejalan. Cukup kita mengetahui satu hadis Nabi. Nabi bersabda, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Taqwa itu di sini. Nabi tunjuk hati. Taqwa itu di sini. Sementara yang di sini itu apa? Hah? Di sini itu apa? Itulah keikhlasan. Itulah niat. Dalam ayat ini, yang sampai kepada Allah adalah takwa. Dalam hadis pertama yang akan Syekh sebutkan adalah
hadis terkenal, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua amalan pasti dengan niatnya, dan setiap orang hanyalah akan memperoleh, perhatikan, setiap orang hanyalah akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Sementara Allah bilang yang sampai kepada Allah itu apa? Yang sampai kepada Allah itu apa? Taqwa. Kalau begitu yang sampai adalah niat, sesuai dengan niat. Dengan demikian kita dapat ilmu besar, dan ini maksud dari Syekh, bahwa hakikat ikhlas, hakikat niat, itulah hakikat takwa. Dan banyak orang yang tidak mampu menghubungkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur itu dibangkitkan? Wa husila ma fis sudur. Di saat semua yang dikubur dibangkitkan, dikumpul di padang mahsyar, terjadilah proses dahsyat. Husila, akan diperoleh. Perhatikan kalimat, akan diperoleh. Ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Allah berfirman, yang sampai kepada Allah, yang terkumpul di sisi Allah, yang akan kita peroleh adalah takwa. Sementara Allah berfirman, yang akan kita peroleh adalah apa yang terdapat di dalam dada. Dan itu adalah keikhlasan. Itulah niat. Ketemu. Ayat selanjutnya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamhu Allah. Sampaikan ya Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang terdapat di dalam dada-dada kalian, atau menampakkan apa yang terdapat di dalam, ya'lamhullah, pasti Allah mengetahuinya. Ini kalimat mempertakuti dan sekaligus memberi harapan. Kenapa? Sebab segala sesuatu Allah ketahui. Kalau kita yakin itu, maka akan lahir harapan dan sekaligus takut. Ini ayat ancaman dan sekaligus dorongan. Cermati lebih jauh. Allah mengatakan, jika kalian menyembunyikan apa yang terdapat di dalam dada-dada kalian, atau kalian menampakkannya, maka pasti Allah ketahui. Berarti apa? Titik pembahasannya di mana? Sesuatu yang terdapat di dalam dada. Ini Syekh Imam An-Nawawi, imamnya madhab Syafi'i, ingin menegaskan kepada kita bahwa niat itu di dalam hati. Sebab Nabi bersabda, innamal a'malu bin niat. Semua amalan pasti dengan niat. Dan Nabi menegaskan, wa innama likulli imrin ma nawa. Dan tak ada yang akan diperoleh oleh setiap orang kecuali hanya sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Niatlah yang menentukan berapa yang kita peroleh. Jelas? Sesuai dengan hadis. Sementara Allah mengatakan, yang menentukan perolehan itu adalah ma fi sudur, apa yang ada dalam dada. Kalau begitu di mana niat? Di mana niat kalau begitu? Ma fi sudur, apa yang ada dalam dada. Dan ini jelas dalam tinjauan makna. Dalam tinjauan bahasa pun jelas. Dalam tinjauan bahasa pun jelas.
Secara bahasa niat itu, iya, niat itu bahasa Arab. Yang asalnya dalam makna bahasa sesuatu yang merupakan kekuatan, keinginan kuat di dalam hati. Itu niat. Di dalam hati, bukan dilafadzkan. Jadi dari tiga ayat ini kita telah mendapatkan pendahuluan ilmu tentang ikhlas dan niat. Mungkin ada yang segera ingin mengetahui, Ustaz, kalau begitu apa perbedaan ikhlas dan niat? Apa perbedaan ikhlas dan niat? Keikhlasan, niat, ini perlu kita bedakan. Kita perlu dudukkan agar supaya jelas. Uraian akan hal ini kayaknya nanti habis maghrib baru kita mulai menjelaskan hal itu. Tapi sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu kesimpulan-kesimpulan utama pada ayat-ayat ini. Kita sudah mampu memahami bahwa rahasia ibadah terletak pada keikhlasan dan hanifnya seseorang. Rahasia agama pun berada pada dua hal ini. Dan telah kita pahami pula hubungan keikhlasan dengan takwa, hubungan keikhlasan dengan niat sebagai sesuatu yang satu. Itulah yang sampai kepada Allah. Kita dapat sesuai dengan niat, dan yang sampai kepada Allah itulah takwa, niat kita. Dan itulah ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Kita bisa sama solatnya, sama lamanya, sama capeknya, tapi berbeda. Sampai tidaknya disesuaikan dengan niat. Dan berapa yang sampai disesuaikan dengan niat. Sampai tidaknya sesuai dengan takwa. Berapa yang sampai sesuai dengan nilai takwa kita. Sampai tidaknya sesuai dengan ma fis sudur, apa yang ada dalam dada. Berapa yang sampai sesuai dengan apa yang ada dalam dada. Itulah keikhlasan. Itulah hakikat takwa. Itulah hakikat sudur dada yang merupakan sumber kekuatan seorang hamba. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya pertemuan kita ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, maka mari kita berupaya langsung mempraktikkannya. Sebentar sholat maghrib, jangan pernah menganggap Allah memerintah kita sholat maghrib kecuali hanya dengan dua ini. Murnikan hanya kepada Allah dan jauhkan diri dari semua maksud selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Itulah yang harus kita kumpul di dalam dada kita. Benar tidaknya salat kita, ini yang menentukan. Hebat tidaknya salat kita, ini pula yang menentukan. Suasana majlis ilmu, terus perbaharui niat kita. Kokohkan betul kepada Allah karena Allah. Dan terus jaga dari maksud-maksud selain Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika.